suaranya kuat amat tapi makanya enggak terlalu barbar. Oke, hari ini kita akan bikin paru. Ini udah direbus sama bumbu. Bumbunya, aduh, kalau mau ditulis di kolom description terlalu banyak. Nanti aja, kapan-kapan saya bikin dah. Terus kita punya sambal terasi. Nah, ini sesuai permintaan referensi yang lain. Dia bilang, kok makan yang biasa-biasa aja deh, katanya. Oke, kita bikin sambal terasi goreng, ada tomat, bawang, terasi, sama cabai. Terus kita punya pete, kita punya daun kates. Bumbu daun kates itu ini telana, orang bilang, alias blondo. Ini ada terasi sama cabai diulek, ada bawang putih. Ini asam apa? Camba Makassar punya. Camba Makassar. Iya, orang Makassar bilang camba. Ini asam camba Makassar. Itu botol. Terus ada gula merah, nanti dicampur. Oke, kita mulai proses, ya? Oke. Katanya sangir, pegang dong. Ini udah tadi ngajak berantem. Kalau ngajak berantem bilang. Kita masak air asam, air gula, air gula. Habis itu diam lo. Terus taruh gula satu aja dulu, nanti manis gak enak. Garam yang banyak-banyak, nanti botak. Nanti bisa dicoba. Kok pakai yang itu? Terus mau pakai yang mana? Hah? Mau pakai yang mana? Pakai tangan. Emang sangar. Tunggu di saya masukin. Yang punya channel mana? Kita kapan dulu? Bobo. Jatuhkan dia. Jatuhkan dia. Sudah layu. Setengah. Oh, mau cintin. Minyak apa itu, Mitra? Coba capek. M-I-T-R-A. Sedap. Kasih garingan ya, Ce? Di sini kalau bagus, sama nanti kena. Bawang putih dulu. Masukin terasi, cabai. Okay, so guys, asam dibuang. Gue pikir lo buang anu, paru. Kita udah punya paru, sambal terasi, daun kates, pete, telur. Telur. Kurang apa lagi? Kurang apa ya? Kurang nasi pare. Gitu. Buh, makan nasi katanya. Woi. Di challenge sama Kok Paul. Mampu enggak makan nasi, lihat orang makan nasi. Duh. Pete. Biduan titip memang saya titip. Boleh dah, sudah jelas, saya menerima. Biduan mau pete? Makan aja, Ce. Mau sekali. Makan aja, jatahku enggak apa-apa. Enggak ada yang ngamuk minta pete. Mau telur Biduan? Enggak. Biduan sukanya nasi sama sayur. Enggak suka telur. Entar nak suka sayur. Sini suruh ambil.
Sudah itu. Paru ambil pakai tangan aja. Saya cari yang banyak daunnya. Saya enggak suka. Bawa sini batangnya. Wow, men. Beh. Singkat cerita. Mari makan. Cece, mau nasi? Mau. Jangan challenge. Ambil terasinya enak loh. Buatanku yuk. Tadi. Bukan, Om Ompong tadi yang buat. Oh. Oh, Cece. Mana sih? Tolong juga tes. Rabbit time enggak ada. Nanti. Nih, rabbit time. Kasihan lah, enggak makan nasi kan. Jahat betul pokoknya. Nanti di belakang layar saya makan nasi. Lagi di keto. Kita makan karbo. Apa mau itu kurus, dia? Sekurus saya. Mulai pedis. Boleh nasi jangan banyak, dikit aja. Kayak saya, nasi enggak banyak ini. Makan cabai sudah kenyang kok. Kasian. Susu. Hah? Susu. Kasih geram. Sore angkat sebelah. Angkat dua-dua juga enggak apa-apa. Hah? Angkat dua-dua enggak apa-apa.
waktu kita pacaran dulu, makanya di MP-nyetan gonggak kaki enggak masalah. Sekarang sindir-sindir. Soalnya ini kakinya arahnya ke saya ini, kaki sempit saya ini. Oh gini aja. Badan saya di mana, orangnya di mana? Gara-gara kaki. Mulai. Apa itu? Kenapa? Kenapa? Tambah nasi lagi biduan? Yang bilang-bilang om-om pun kameranya jauh-jauh. Mama, cepat tambah nasi. Cek. Sorry, mau di apa? Kaki kram. Makanya dulu itu jangan pakai kaki. Dulu ini pakai pantat. Yuk. Aceh nasi. Yang penting pete ada. Poriferi takut sambal sekarang. Ada yang nangis. Nangis, nggak dikasih nasi. Kenyang juga makan telur dua. Pas banget. Ah, memang pun pedih. Mau tambah nasi, ya, Chef. Yang satu udah habis. Oke guys, gua keperisan guys. So guys. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Masih dari Kota Palu. Salam capek from Palu. Bye. Ciao. Bye. Bye.